إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اكتفى، أما بعد. Ada enggak santri yang namanya Bejo? Ada? Enggak ada. Baik, alhamdulillah. Ini apa? Berapa? Seandainya Bejo. Seandainya Bejo. Ana kasih kesempatan. Bejo. Ini duit buat antum. Ana kasih. Tafadhol, antum gunakan untuk apa terserah. Kok malah Bejo ngupil? Malah apa? Ngupil. Ya akhi, fadhol. Sebentar Ustaz, nanggung Ustaz. Antum mau enggak? Ini Ustaz, ana lagi serius ngupil Ustaz. Sampai 5 menit ngupilnya. Kanan selesai, kiri selesai, kanan lagi, kiri lagi. Ya sudahlah, enggak jadilah. Ana masukkan lagi. Menurut antum, Bejo ini pinter apa bodoh? Hah? Pinter apa bodoh? Pinter. Siapa yang mengatakan Bejo pinter? Angkat tangan. Satu, dua, tiga. Siapa yang mengatakan Bejo ini bodoh? Wah, lebih banyak. Itulah perumpamaan santri yang antara azan dengan qomat bengong atau ngobrol. Itulah perumpamaan santri yang antara azan dengan qomat bengong atau ngobrol. Seperti Bejo yang ditawari duit 100.000 gratis malah apa? Ngupil. Waktu antara azan dengan qomat itu mahal. Lebih mahal dibandingkan apa? Duit 100.000. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yurad. Doa antara azan dan iqamah itu enggak akan ditolak. Enggak akan ditolak berarti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa-bisanya di waktu yang semahal itu kok malah ngobrol? Dan ana perhatikan ini kebiasaan banyak santri. Bukan sedikit, banyak santri. Buktinya yang duduk di bagian depan sini dari kamera ke sini nih, yang pegang Al-Qur'an paling cuma segitu tuh. Sisanya pada numpuk di belakang. Pada ngobrol, ada yang ngobrol di depan pintu. Ada yang ngobrol sambil sendirian di situ. Ini pinter atau bodoh? Hah? Ya.
Maka Anda berharap mulai subuh. Mulai subuh. Anda berharap kepada musyrif atau penanggung jawab, terserah di sini siapa, atau dari santri, hayat talabah, atau dari musyrif, atau dari ustaz, agar tidak dibiarkan anak-anak yang ngobrol antara azan dengan iqamah, tidak dibiarkan. Kenapa demikian? Karena kebiasaan buruk itu virus yang menular. Apa? Kebiasaan buruk, virus yang menular. Su'ul khuluqi yu'di. Perilaku yang buruk itu menular. Kalau hari ini 5 anak ngobrol dibiarkan, besok 10 anak. Kalau dibiarkan, besok 20 anak. Maka enggak boleh dibiarkan. Mulai kapan? Subuh. Jarak antara azan dengan iqamah berapa menit? 10 sampai 25 menit. Itu waktu yang dahsyat itu. Kalau kita gunakan untuk baca tadarus Al-Qur'an, dapat satu juz. 25 menit dapat satu juz. Dan kita dianjurkan oleh Nabi SAW setiap hari minimal baca berapa? Satu juz. Kata Rasulullah SAW, Iqra'il Qur'ana fi syahr. Khatamkan Al-Quran sebulan sekali. Itu perintah Nabi SAW. Minimal sehari satu juz. Supaya satu bulan khatam satu kali. Itu baca. Nanti santri lain lagi, ada hafalan, ada murojaah, persiapan setoran. Jadi mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali, itu di luar antum murojaah, nambah hafalan baru, di luar itu. Jadi kalau misalnya ada santri mengatakan, Ustaz, pelajarannya sudah padat, sudah terlalu banyak yang harus disiapkan, gak ada waktu lagi, omong kosong. Waktu banyak, cuman sayangnya banyak di antara santri yang menyia-nyiakan waktunya. Begitu mulai besok subuh dan seterusnya. Tidak ada lagi yang antara azan dengan iqamah bengong atau ngobrol. Mushaf sudah disediakan sampai ke atas sana. Ya. Ini bukan pajangan. Ini bukan hiasan. Ini adalah mushaf yang disediakan untuk dibaca. Karena orang yang wakaf mushaf ini, mewakafkan mushafnya bukan untuk hiasan. Orang yang mewakafkan mushaf ini, mewakafkannya untuk dibaca. Dia pengen dapat apa? Pahala. Makanya ditaruh di pondok. Karena prediksi yang wakaf mushaf ini, kalau di pondok anak-anaknya rajin baca Al-Quran. Oh ternyata malah di pondok pada ngobrol sama bengong. Gak baik. Ya, mulai subuh sampai seterusnya, kita ciptakan suasana di masjid, kulturnya kultur Al-Quran. Kulturnya kultur murajaah. Kulturnya kultur berdoa, berzikir. Itulah yang dipraktikkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Makanya di zaman Rasulullah SAW, kalau masuk ke masjid, terdengar suara Al-Quran berdengung kadawiyin nahl, seperti dengungan lebah. Semuanya sibuk baca Al-Quran. Tidak ada yang bengong. Ngupil boleh enggak Ustaz? Ya jangan 5 menit ngupil. Ya, masa ngupil terus? Ya sekali enggak apa-apa. Baca Al-Quran, zikir, doa. Manfaatkan waktu. Jangan buang-buang waktu. Fahim tuh? Fahim tuh? Barakallahu fiik. Baik. Kita akan masuki bab baru. Silakan dibuka halaman berapa? 600.
15. Sudah ketemu? Bab nomor 63. Siapa ini penanggung jawabnya? Kok enggak ada kertasnya? Naufal. Fadhal Naufal. Bismillah. Babu ma ja'a fil iksami 'ala Allah. An Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yaghfirullahu li fulanin wa qala Allah azza wa jalla man dhalali yata'alla 'alayya alla aghfirah li fulanin inni qad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalaka rawahu Muslimun. Nah, bab nomor 63 ini mengajarkan kepada kita tentang berhati-hati dalam mengucapkan kata-kata. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Allah. Berhati-hati dalam berkata-kata, dalam ngomong. Apalagi kalau sudah bawa-bawa nama Allah. Babnya judulnya Babu ma ja'a fil iqsami 'ala Allah. Bab hukum bersumpah atas nama Allah. Bab hukum bersumpah atas nama Allah. Bab ini isinya berbeda dengan bab yang membahas tentang sumpah dengan nama Allah. Bab ini isinya berbeda dengan bab yang membahas tentang sumpah dengan nama Allah. Al-halfu billah. Ini adalah al-iqsamu 'alallah, sumpah atas nama Allah. Hukumnya dibagi menjadi dua. Hukumnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, haram. Yang kedua, boleh. Ada berapa hukumnya? Dua. Apa yang pertama? Haram. Yang kedua, boleh. Hadis yang dibawakan oleh penulis membahas tentang hukum yang pertama, yaitu sumpah atas nama Allah yang hukumnya haram. Seperti apakah yang hukumnya haram? Yaitu ditulis bersumpah menghukumi sesuatu, bersumpah menghukumi sesuatu didasari perasaan angkuh. Didasari perasaan angkuh atau merendahkan orang lain. Bersumpah menghukumi sesuatu didasari perasaan angkuh atau merendahkan orang lain. Seperti apa contohnya Ustaz? Contohnya hadis yang ada di hadapan kita. Contohnya hadis yang ada di hadapan kita. Hadis yang ada di hadapan kita ini adalah riwayat yang ringkas. Riwayat yang ringkas. Riwayat lengkapnya ada di syarah yang dibawakan oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan. Kita akan baca riwayat lengkapnya supaya kita lebih mengerti sebab musabab Nabi SAW menyampaikan hadis ini. Hamid,
wa shahha min hadithi Abi Hurairah. Bismillah. Wa shahha min qala musannifu rahimahullah. Qala asy-syarih rahimahullah taala. Wa shahha min hadisi Abi Hurairah rawahu Abu Dawud min hadisi radhiyallahu anhu min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kana rajulani fi bani Israila mutawahiyaini fa kana ahaduhuma yudnibu wal akharu mujtahidan fil ibadati fa kana la yazalul mujtahidu yaral akhara ala dhanbi fa yaqulu aksir wajadahu yawman ala dhanbin fa qala lahu aksir fa qala khallini wa rabbi aba'astu alayya raqiban fa qala wallahi la yaghfirullahu abu ista alayya raqiban fa qala wallahi la yaghfirullahu laka wala yudkhiluka aljannata fa qabada allahu arwahahuma fajtama'a inda rabbil alamina wa qala li hadzal mujtahidi akunta bi aliman aw ala ma fi yadayhi qadiran wa qala lil mudhnibi idhhab fadkhulil jannata bi rahmati wa qala lil akhari idhhabu bihi ilan nar. Nah, ini kisah lengkapnya. Rasulullah SAW cerita, di zaman Bani Israel ada kakak beradik, si A dan si B. Si A ini orangnya rajin beribadah, si B ahli maksiat. Ada berapa? Dua orang. Siapa dan siapa? Si A dan si B. Si A rajin beribadah, si B ahli maksiat. Si A tidak membiarkan saudaranya ini berbuat maksiat. Justru setiap ia melihat saudaranya berbuat maksiat, maka dia pun menasihatinya, aksir, berhentilah, jangan berbuat maksiat terus. Bagus atau tidak? Bagus. Apa yang tidak bagus? Yang tidak bagus adalah kejadian di hari itu. Saking seringnya si A menasihati si B, suatu saat si A ini emosi. Karena dia bolak-balik menasehati si B, dan si B tetap berbuat maksiat, si A berkata, aksir, berhenti dong, masa berbuat maksiat terus? Mungkin karena suaranya si A meninggi, si B juga terpancing emosi. Apa kata dia? Khallini wa rabbi. Udahlah, ini urusan saya sama Allah. Kata siapa? Kata si B. Kemudian si B mengatakan, Abu Ista alayya raqiban. Emangnya kamu ini diutus sama Allah untuk selalu mengawasi aku? Ternyata si A ini naik pitam. Dan si A ini berkata, wallahi
Perhatikan, sudah bawa nama Allah. Wallahi la yaghfirullahu lak. Demi Allah, tidak mungkin Allah mengampunimu. Tidak mungkin Allah mengampunimu. Terus masih ngomong lagi, karena masih emosi. Si A mengatakan lagi, wala yudkhilakal jannah. Dan tidak mungkin Allah memasukkan kamu ke surga. Ini sudah melewati batas. Emosi, omongannya enggak terkontrol, memvonis saudaranya enggak mungkin dapat ampunan Allah, memvonis saudaranya enggak mungkin masuk surga. Singkat cerita, dua orang ini wafat, si A dan si B. Dua orang ini wafat. Ketika hari kiamat, dua-duanya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman kepada si A duluan. Siapa si A? Yang rajin ibadah. Apa kata Allah? Akunta bi'alima. Apa engkau tahu apa yang aku takdirkan untuk saudaramu ini? Alayya au ala ma fi yadi qadiran. Atau engkau punya kuasa untuk mengubah apa yang sudah aku takdirkan? Wa qala lil mudhnib. Kemudian Allah berkata, berfirman kepada si B, idhab fadkhulil jannata birahmati. Si B, pergi. Masuklah kamu ke surga dengan rahmatku. Lalu apa lanjutannya? Yang mengerikan lanjutannya. Wa qala lil akhar. Dan Allah berfirman kepada si A, idhabu bihi ila nar. Bawa dia ke neraka. Ini mengerikan. Si A yang rajin ibadah kok malah masuk neraka. Si B yang ahli maksiat malah masuk surga. Si A ini masuk neraka gara-gara rajin ibadah. Iya. Iya atau bukan? Bukan. Si B masuk surga gara-gara ahli maksiat? Bukan. Si A masuk neraka padahal dia rajin ibadah, karena dia angkuh beribadah tapi angkuh dan merendahkan saudaranya yang ahli maksiat. Sudah kayak gitu bawa nama Allah. Maka ini contoh dari bersumpah atas nama Allah yang hukumnya haram, yaitu ketika seseorang bersumpah atas nama Allah menghukumi sesuatu atas dasar perasaan apa tadi, angkuh dan merendahkan orang lain. Karena si A ini sudah melampaui batas. Urusan ampunan atau tidak diampuni, masuk surga atau masuk neraka, itu urusannya siapa? Allah. Manusia sesolih apapun,
Gak ada urusan, gak punya kuasa untuk menentukan orang ini masuk surga atau masuk neraka. Ya tapi kan dia ahli maksiat, Ustaz. Dia kan ahli maksiat. Iya, dia ahli maksiat sekarang. Mungkin gak dia kemudian bertobat? Mungkin. Mungkin atau tidak? Mungkin. Jangankan ahli maksiat, orang kafir aja ada yang kemudian akhir hidupnya bertobat. Siapa contohnya? Orang kafir tobat masuk Islam dijamin surga. Siapa? Para sahabat Nabi SAW banyak. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Saking pesimisnya sebagian orang melihat perilaku Umar bin Khattab ketika masih jadi musyrik, saking pesimisnya sebagian orang, apa kata orang-orang? Umar ini gak mungkin masuk Islam sampai ontanya masuk ke lubang jarum. Saking apanya? Saking pesimisnya. Ternyata Allah menakdirkan Umar masuk Islam. Bukan hanya masuk Islam, tapi Islamnya Masya Allah soleh, sampai dijamin masuk surga. Kata Nabi SAW, Umar fil jannah, Umar pasti masuk surga. Padahal masa lalunya kelam. Sebenarnya kata Rasul SAW, ada orang-orang yang sekarangnya solih, kelihatan rajin beribadah, tapi ternyata di akhir hidupnya dia menutup hidupnya dengan perbuatan maksiat dan su'ul khatimah, akhirnya masuk ke neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan itu disampaikan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innar rajula la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhi'un. Ada hambaku yang rajin beramal soleh, kelihatannya ke masjid, ngaji, berpenampilannya Masya Allah, pakaiannya sunnah. Fayasbiku alaihil kitab. Sayangnya, menjelang matinya. Digambarkan oleh Nabi SAW, hatta ma bainahu wa bainaha illa dhi'un. Sampai hampir masuk surga tinggal satu jengkal. Hampir masuk surga, artinya sudah menjelang kematian. Fayasbiku alaihil kitab. Ternyata ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fayamalu bi'amali ahli nar. Mengakhiri hidupnya dengan perbuatan dosa dan maksiat. Fayadkhuluha. Akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Jadi solehnya kita sekarang itu enggak jaminan bahwa kita akan masuk surga. Sebaliknya, ahli maksiat sekarang itu bukan jaminan pasti dia masuk neraka. Innamal a'malu kok biniyat. Innamal a'malu bil khawatim. Ukuran kebaikan amal seseorang itu dilihat dari apanya? Akhir hidupnya. Kalau kita bisa mempertahankan seperti ini nih, ngaji terus, baca Quran, belajar agama, sholat, beramal, menjaga diri dari perbuatan maksiat sampai mati, husnul khatimah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita termasuk itu. Maka jangan tertipu dengan kesolehan antum sekarang. Dan jangan merendahkan orang lain yang sekarang belum soleh. Yang betul, nasihati, 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 doakan. Jangan melebihi kapasitas kita sebagai seorang hamba. Bisa dipahami? Ditulis. Wajulis didal. Haram bersumpah
atas nama Allah. Haram bersumpah atas nama Allah jika dilandasi keangkuhan. Jika dilandasi keangkuhan, koma, seakan ia berkuasa, seakan ia berkuasa untuk menentukan nasib orang lain. Seakan ia berkuasa untuk menentukan nasib orang lain. Ana ulangi, haram bersumpah atas nama Allah jika dilandasi keangkuhan. Seakan ia berkuasa untuk menentukan nasib orang lain. Iqra. Barakallahu fiik. Jadi kita baru membahas hukum yang pertama. Apa hukumnya? Haram. Lanjut, yang kedua. Hukumnya boleh. Tulis. Kapan boleh? A. Pertama, A. Bersumpah dalam menyampaikan sesuatu. Bersumpah dalam menyampaikan sesuatu yang dalilnya sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Bersumpah dalam menyampaikan sesuatu yang dalilnya sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Contoh misalnya ya, Nabi SAW di hari kiamat akan memberikan syafaat dengan izin Allah. Dalilnya jelas atau tidak? Jelas. Maka boleh kita katakan demi Allah, Nabi SAW pasti akan memberikan syafaat kepada umatnya dengan izin Allah. Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena dalilnya jelas di dalam Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Dah. B. Bersumpah atas nama Allah. Bersumpah atas nama Allah yang dilandasi prasangka baik, yang dilandasi prasangka baik dan harapan yang tinggi, dan harapan yang tinggi kepada Allah, dan harapan yang tinggi kepada Allah. Bersumpah atas nama Allah yang dilandasi prasangka baik dan harapan yang tinggi kepada Allah. Nah, kalau ini contohnya ada dalam hadis Nabi SAW. Anda akan bawakan ceritanya. Ini cerita tentang seorang sahabiyah
seorang muslimah di zaman Nabi SAW namanya Rubaiyah. Siapa namanya? Rubaiyah. Jadi kejadiannya seperti ini. Rubaiyah ini gak sengaja mematahkan gigi orang lain. Ya, gak sengaja mematahkan gigi wanita lain di zaman Nabi SAW. Entah kejadiannya kayak apa saya gak tahu. Apa karena berantem wanita dengan apa? Wanita. Antum dari tadi ngobrol terus, berdiri. Bajunya putih, berdiri. Antum jangan nunduk. Ana datang ke situ, berdiri. Sampingnya juga. Sampingnya juga. Sampingnya juga. Mana sampingnya? Bukan, yang sebelah sini. Baju putih berdiri. Sampingnya. Samping antum itu loh, sebelah sini. Antum jangan pura-pura enggak tahu, nah, berdiri. Enggak baik. Udah dilihatin dari tadi enggak paham-paham. Duduk lagi, jangan diulangi. Adab itu lebih penting dari ilmu ya Rehwa. Adab lebih penting daripada ilmu. Makanya para sahabat dahulu, para ulama dahulu belajar adab sebelum belajar ilmu. Kanu yata'allamuna al-adaba qabla al-ilm. Dahulu para salaf belajar adab dulu sebelum belajar ilmu. Maka ini bagian dari adab. Adab majelis. Tayyib. Siapa tadi? Rubaiyah. Siapa? Rubaiyah. Rubaiyah enggak sengaja matahkan giginya wanita yang lain. Keluarga besarnya Rubaiyah ini berupaya untuk minta maaf. Sama siapa? Sama keluarga wanita yang giginya dipatahkan. Ternyata keluarga besarnya Rubaiyah ini, keluarga besarnya korban ini gak mau memaafkan. Gak mau memaafkan. Akhirnya keluarganya Rubaiyah ini bermusyawarah, sudahlah kalau gitu kita tebus aja, kita bayar deh, kita bayar. Ini yang diistilahkan dengan diyat. Udah kita bayar diyat, mintanya berapa? Ya kalau diyat itu terserah mintanya berapa. Ya. Ternyata gak mau. Keluarga si korban gak mau menerima diyat dari Rubaiyah. Sudah akhirnya karena gak ada solusi, mereka datang kepada Nabi SAW dan Nabi SAW memutuskan harus qisas. Harus apa? Qisas. Mematahkan gigi, qisasnya apa? Giginya dipatahkan. Qisas. Wah. Anas. Siapa? Anas, salah seorang sahabat yang kerabatnya Rubaiyah. Kerabatnya Rubaiyah berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, atuksaru thaniyatur Rabi', wahai Rasul, apakah keputusannya giginya Rubaiyah bakalan dipatahkan? La, walladhi ba'athaka bilhaq la tuksaru thaniyatuha. Demi Allah, giginya Rubaiyah enggak akan dipatahkan. Bawa nama apa? Allah. Demi Allah wahai Rasul, giginya Rubaiyah enggak akan dipatahkan.
Kemudian Anas diingatkan sama Nabi SAW. Ya Anas, kita mengambil kisas. Wahai Anas, Al-Quran menyatakan kisas. Maksudnya diingatkan lu, Anas kamu ini mau melawan Al-Quran, kira-kira seperti itulah. Diingatkan sama Nabi SAW, wahai Anas, ini keputusan dalam Al-Quran. Tiba-tiba, ketika suasana lagi seperti itu, tiba-tiba keluarganya korban datang dan mereka mengatakan, wahai Rasul, kami memaafkan Rubaiyah. Kami sepakat memaafkan Rubaiyah. Hati mereka digerakkan oleh Allah detik itu. Kemudian Nabi SAW bersabda, inna min ibadillah man law aqsama 'ala Allah la abarrah. Sesungguhnya ada manusia-manusia di antara hamba Allah yang kalau bersumpah atas nama Allah, Allah akan kabulkan permintaannya. Jadi Anas bersumpah atas nama Allah tadi karena prasangka apa? Prasangka baik dia kepada Allah. Karena dia punya roja, apa roja? Punya harapan yang besar sama Allah. Nah, yang seperti ini hukumnya apa? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Maka hati-hati dengan orang-orang yang soleh. Karena orang-orang yang soleh ini, jika dia bersumpah atas nama Allah, bisa langsung dikabulkan sama Allah. Contohnya siapa tadi? Anas. Detik itu juga sudah ngotot, gak bisa, gak mau, pokoknya harus kisas. Begitu Anas berkata, wallahi, demi Allah, langsung Allah bukakan, luluhkan, lunakkan hati keluarga korban dan mereka sepakat memaafkan semuanya. Maka hati-hatilah dengan doanya siapa? Orang yang saleh. Alhamdulillah selesai bab ini. Oh ya, ini hadis yang selanjutnya. Hadis di halaman berapa ini? 616. Ini senada. Coba enggak apa-apa dibaca. Wa fi hadis Abi Hurairah. Wa fi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu annal qaila rajulun 'abidun qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu takallama bi kalimatin aw baqat dunyahu wa akhiratahu. Jadi Abu Hurairah ini menambahkan bagaimana dampaknya orang yang ngomong enggak pakai pertimbangan, enggak pakai mikir. Takallama bi kalimatin, orang ini telah mengucapkan kalimat aw baqat dunyahu wa akhiratah yang mengakibatkan musnahnya, hancurnya dunia dan akhiratnya. Maka hati-hati ya ayol ikhwah dalam berbicara. Belum tentu orang yang pintar ngomong, yang pintar bergaul, belum tentu dia baik di sisi Allah, belum tentu. Kalau dia enggak menjaga omongannya. Maka hati-hati. Andai kan antum termasuk orang yang suka ngobrol, suka supel ya, mudah untuk bergaul sama orang lain, hati-hati. Kadang-kadang omongan antum ya, itu bisa menyebabkan hancurnya dunia dan akhirat antum. Maka hati-hati. Ya, supel bagus. Ya, pintar untuk bergaul, pintar untuk berkomunikasi itu bagus, tapi hati-hati dengan lisan antum. Jangan-jangan gara-gara satu kalimat bisa seperti orang tadi, na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Insyaallah besok jam berapa Ustaz? Ba'da subuh. Ya, ba'da subuh berapa menit gitu. Kita akan lanjutkan ke bab berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.